Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Saat ini saya lagi senderan ini di mobilnya rumah Sandi. Ya. Saya ada tepat di depan rumah Bapak Kertanegara dan di sebelah kirinya itu Badan Pemenangan Nasional. Ya, sekarang tempat ini menjadi steril karena kita sedang mempersiapkan data, ya. Data-data dan semua tim IT kami bergerak dan bekerja di sini, teman-teman, dan terutama relawan. Kami mohon bantuannya untuk memberikan laporan C1 dan kecurangan ke nomor yang ada di sini. Ya, ini ada nomor Direktorat Advokasi BPN. Call centernya. Jadi teman-teman bisa mengirim pesan, ya, video, rekaman, kalau ada kecurangan, kejanggalan di TPS manapun di seluruh Indonesia, foto, C1 atau apapun, ya, yang penting, pesan penting ke nomor 0813-8038-8802. Oke, saya ulangi, ini Direktorat Informasi dan Advokasi berupa nomor WA di 0813-8038-8802. Oke. Nah, kami bekerja secara paralel dan insya Allah hari Senin semua data ini harus terekap. Jadi bagi teman-teman yang belum memberikan rekapan data atau masih bingung memberikan rekapan data kemana, mohon dengan sangat dan dengan waktu yang sesingkat-singkatnya bisa diberikan ke nomor yang tadi. Saya ulang ya nomornya. Tolong nomornya ke Direktorat Advokasi BPN Prabowo Sandi untuk pelaporan C1 Plano dan kecurangan di lapangan 0813-8038-8802. Oke, siap ya. Nah, untuk teman-teman yang masih menghitung atau masih belum semuanya terkumpul mengenai data, bisa terus dikumpulkan dan direkap dengan baik untuk menjadi bahan kita bersama melaporkan ke KPU, ya. Dan kami secara bergiliran akan memantau juga seberapa jauh kinerja KPU dalam mengupdate data-data. Jadi data-data kita paralel, KPU bekerja, kita bekerja. Dan sekarang di ruangan khusus tim IT kami sedang bekerja. Insya Allah apa yang disampaikan Pak Prabowo kemarin itu memang sudah benar karena kita punya data. Oke, dan tetap semangat teman-teman, kita menang. Insya Allah Prabowo memimpin sebagai presiden dan Prabowo Sandi sebagai wakil presiden Republik Indonesia. Siap, kita berjihad, siapkan data. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.